wanita operasi kembali kehilangan ginjalnya. Seorang wanita West Palm Beach yang pergi ke rumah sakit untuk operasi punggung akhirnya meninggalkan minus satu ginjal yang sangat baik. Menurut WPTV, Maureen Pacheco memeriksakan dirinya ke Wellington Regional Medical Center pada bulan April 2016 untuk menjalani operasi punggung guna mengurangi rasa sakit yang ia alami akibat kecelakaan mobil. Dr. Ramon Vasquez ditugasi mengoperasi Pacheco sehingga dokter bedah dapat masuk untuk melakukan operasi. Sayangnya, Dr. Vasquez mengira salah satu ginjal sehat Maureen adalah tumor kanker, jadi ia melepaskannya tanpa persetujuannya. Pacheco baru-baru ini menyelesaikan gugatan terhadap dokternya, termasuk Dr. Vasquez, namun keluhan yang diajukan oleh Departemen Kesehatan Florida terhadap Vasquez masih berlangsung. Menurut pengacara Pacheco, Vasquez mungkin tidak akan kehilangan lisensinya dan kemungkinan besar hanya harus membayar denda dan diminta untuk melakukan lebih banyak pendidikan medis. Mungkin kursus penyegaran pertamanya harus pada anatomi manusia.